Baiklah, kita akan melakukan kastrasi rendenku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rendenku. Kita sekarang lagi menuju lokasi kebun abang saya Ahmad Fadli di Malangke, Kabupaten Utara. Kita lihat rendenku ya. Bagi para pemancing yang mau mancing, spot-spotnya ikan gabus di sini keren rendengku. Lihat tempatnya rendengku. Nah, ini mantap rendengku. Lihat, karena jembatan lagi putus rendengku, abang saya menyeberang. Lihat ayah. Aduh, ini rendengku, lihat jembatannya lagi jebol. Bahaya untuk dilalui. Sudah lama tidak dilewati lagi rendengku. Rendengku, gantian saya lagi menyeberang rendengku. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mantap rendengku. Wah, ini kawanan ku Daniel yang menyeberang sungai. Sementara mau ke lokasi kebun sawit rendenku, kita dapat durian rendenku. Alhamdulillah. Mantap kah? Mantap. Kandaku, mantap. Mantap sekali. Itu lagi di belakang kayaknya. Ada ke situ. Iya, busuk. Oh, ini kecil. Nah, kita dapat lagi renden. Nah, ini mantap, 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 mantap. Nah, dapat lagi kecil-kecil. Tapi rasanya dapat lagi abang saya rendenku. Mantap kah? Ada, Bi? Ada Vika? Kayaknya song nih. Asuk kaki ini. Udah bagus. Oh, ini. Itu satu itu. Itu. Itu itu. Mau gerambang kok busuk. Mana ada busuk Bagus tuh. Iya. Wih, lumayan. Wih, sana lagi. Hei, banyak sing. Itu. Hei. Wih. Itu lagi. Wih. Benang. Hei. Wih. Banyak sing ini. Asko, besar nih. Udah nambil di orang itu. Orang lewat biasa banyak. Aduh. Aduh. Di
Baiklah rendenku, kita sudah tiba di kebun kelapa sawit abang saya Ahmad Fadli. Nah ini dia, kita lihat kebunnya rendenku, bersih sekali, mantap kayak orangnya. Lihat kebunnya, tapi bibitnya ini salah satu PPKS dampir rendenku. Kita lihat, nih. Wow, mantap. Ini ada juga yang sudah di, karena begitu ya rendenku tidak dirawat, tapi kita lihat buahnya. Lihat rendenku, ini kita sekarang mau lakukan kastrasi. Wow, buahnya masih pendek sudah begini rendenku. Ngeri. Assalamualaikum wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan kastrasi rendenku. Sebagaimana kita ketahui, kastrasi berfungsi mengalihkan nutrisi dari buah yang tidak ekonomis ke tanaman vegetatif. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video kami tentang cara-cara kastrasi tersebut. Ah, baiklah rendenku, kita mulai kastrasi. Oke, renden. Mantap. Gimana? Mantap. Mantap. Wah, sangat melelahkan rendenku. Kenapa kastrasi tidak mengambil, tidak memangkas dahannya atau pelepahnya? Karena kastrasi gunanya atau dahan ini tempat menghasilkan satu hijau daun atau klorofil, di mana satu hijau daun ini yang membagi nutrisi ke pokok batang, ke pokok batang tanaman, sehingga tanaman ini bisa kokoh dan kuat. Rendenku, oke? Subscribe rendenku, guys. Nah ini dia rendenku, selesai dikastrasi. Nah, kita lihat banyak rendenku, banyak yang sudah dikastrasi. Kita lihat ada berapa tuh rendenku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, buahnya per pohon rendenku banyak sekali. Inilah yang dimaksud buah yang tidak ekonomis, yang tidak bisa dijual di ke pabrik karena masih dikategorikan buah pasir. Inilah yang meresap, mengisap nutrisi-nutrisi yang akan ke pokok tanaman atau batang tanaman sawit. Oke, rendet. Ya, itulah tadi rendenku, proses kastrasi yang dilakukan pada tanaman PPKS dampi usia 1,5 tahun bersama abang saya Ahmad Fadli yang melakukan kastrasi. Semoga video ini bermanfaat buat renden-rendenku. Mantap rendenku. Mantap. Pulang bersama abang saya rendenku melewati sungai ini. Sungainya rendenku mantap, dalam. Mencari sesuap nasi rendenku, inilah susahnya mencari nafkah cuan.
Oke rendenku. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.